kalau tidak nomor satu, nomor dua tuh sebagai pihak yang mau bekerja sama, terdakwa yang mau bekerja sama, itu kan justice kolaborator. Nah itu menurut saya bagus, dan saya kira kejaksaan juga bagus karena konstruksi urutan-urutan putusan tadi tetap ikut alur yang dibangun oleh jaksa. Cuma hakim memberi tambahan-tambahan selipan pendapat baru, kemudian beri kesimpulan sendiri. Tidak apa-apa, jaksa itu sukses juga. Kalau tidak ada kejaksaan yang berhasil menyusun konstruksi seperti itu, hakim tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Tapi ada yang menganggap ini terlalu rendah sekali, karena walau bagaimanapun... Oh, kalau itu saya tidak melihat. Saya hanya bangga kepada hakim yang bisa keluar dari tekanan opini publik dan rongrongan dari dalam yang secara diam-diam mungkin mau mempengaruhi. Gitu aja. Bahwa itu putusannya bisa setuju, bisa tidak, terserah aja. Nanti kan ada proses. Saya Agin Fridianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.